Oke, halo semuanya, balik lagi di OPM The Strongest Cina Induk. Di video ini kita akan melihat final EBZ di minggu pertama bannernya si Atomic UR. Seperti biasa, yang jadi juaranya Avatar DK dari serverku ini. Dan dia nggak ada Atomic. Entah dia udah gacha atau belum, harusnya sudah. Cuman belum dipakai aja. Oke. Ini untuk semifinalisnya. Ada Atomic kah? Perasaan tadi malam aku ngelihat enggak ada deh. Ngecek enggak ada. Terus di serve yang top 1 itu ngeprank, coy. Alhasil rungkat dah tuh sticknya ya. Ngeprank dia pakai line up ecek-ecek duluan buat ngegocek yang milih stiknya. Baru di all in lawan, taunya diubah lagi line up-nya. Kocak emang. Emang keseringan gitu sih. Biasanya dia nge-give top 1 atau juara EBZ-nya tuh dikasih sama lawan gitu. Pakai line up-nya yang asal-asalan. Oke, gitu aja. Kita coba lihat dulu dari yang semifinal sebelah kiri. Ini CP-nya tertinggi ya di semifinal kedua setelah top satunya ini, setelah yang juara. Oke, dan bawa PPP. Untuk nyulik-nyulik itu masih enak banget ya PPP ya, kalau kulihat. Nice. Belum top damage sih MB-nya, tapi tetap masih sakit banget. Di sini yang menurutku top damage-nya malah justru Boros sih, kalau aku pantau-pantau ya. Top damage ya sama Suiryu. Mantap ya. Sayang sekali, aku pengen lihat gameplaynya Atomic padahal di final. Ternyata nggak ada yang tembus sama final. Kalau di serverku emang rada susah sih cuy. Juaranya itu kayak udah di kudeta sama Avatar DK terus gila. Karena sejauh-jauhnya merger itu paling jauh waktu ketemu EBZ-nya Gademan kalau nggak salah. Itu paling jauh guys. Itu mergernya gila, server tua banget loh betul. Nggak bisa menang ini yang juara serverku ini. Karena itu kejauhan bre. Selepas itu oke lah. Nggak pernah yang namanya absen EBZ kecuali dia nge-give ya. Beberapa minggu lalu kalau aku nggak main EBZ ke serverku sendiri, berarti juaranya lagi nge-give juara EBZ-nya. Biasanya kalau di final atau nggak di perempat final, di final lah, seringnya di final. Di final itu ketemu satu guild. Nah itu baru tuh di-give pasti. Tapi nggak jarang juga kalau di final ketemunya orang yang emang apa ya, jarang masuk EBZ biasanya. Jarang masuk tembus sampai final gitu. Itu biasanya di give juga sama dia. Gitu sih. Baik juga kalau lihat nih orang ya. Tapi ya itu ya. Kita mau nge-spend apa namanya stick ya. Mikir-mikir lagi bre. Wah, 1M tuh. 1,2. Set dah. Kalau mau nge-spend stick, mikir-mikir lagi coy. Karena kita nggak bisa nebak ini orang mau ngegocek atau enggak nih. Kadang tuh dia udah ngubah line up, habis itu pas tiba gameplaynya di show, ternyata line up utama. Sering banget ya gitu ya.
Alhasil rungkat lagi itu. Apalagi gue udah all in 2000 stick loh. Kayak tadi malam ini aku udah all in loh 2000 stick ke lawan coy. Karena aku lihat dia pakai line up asal-asalan kan. Aku pikir oh ya udah paling kayak yang minggu lalu di gift gitu ya kan juaranya. Eh taunya pas di gameplay kampret. Digocek coy. Di persentase juga udah gitu 78 sekian persen gitu. Udah milih finalisnya yang top 2 nya yang juara 2 nya. Eh taunya pakai line up utama lagi. Agak kampret sih kalau gue buat. Tapi ya udahlah. Emang maunya dia lah. Orang dia sultannya bodo amat. Nah kan, gak ada atomic. Seperti dugaanku, perasaan tadi malam gue lihat sebentar ya, itu emang gak ada atomic gue. Di semifinal tuh gak ada atomic gitu loh. Masuk semifinal gak ada atomic. Oke. Sebenarnya ini line up-nya juga oke loh yang sebelah kanan. Dia pakai Phoenix Man sama si PPP. Cuman emang kalah kuat aja sih. Kalah kuat. Sekarang setelah masuknya King ya, berarti ya. Setelah masuknya King, Aloy itu udah enggak muncul lagi di EBZ final ya. Final ya, enggak ada. Kalau di 16 besar atau 32 besar mungkin masih ada mungkin. Cuman kalau di final udah enggak ada, guys. Bush. Mantap. Borosnya sih kalau aku sebut. Damage-nya ngeri banget men. Boros men. Dia aja tembus segitu cuy. Terlalu OP sih kalau bilang. Nah apalagi nih. Ampun bang. Masih bisa revive tampaknya. Oh tidak, disembur di situ, dicipok lagi, bah, kena ilusi. Ah, ngebukin sendiri nih, kena halusinasi PPP coy, gile. Dikenal lagi, cipok lagi tuh Melza tuh. Hayak. Ah, ngetim sendiri kan, ulti tim sendiri. Bagus juga sih PPP ya. Kalau ada karakter-karakter yang mungkin punya pasif mirip PPP lagi, tuh bisa jadi meta sih cuy. Seriusan ya. Ini aja SSR plusnya masih pakai PPP sama Phoenix Man ya. Ya SSR plusnya sama itulah Melza kalau di sebelah kiri. Karena emang nggak punya Phoenix Man mungkin. Cuman belum A2 kali di sebelah kiri. Setahu ya. Karena dulu pernah ketemu guildnya dia, Kuso timnya anjir. Oh enggak, ini di itu loh, event apalah itulah. Pokoknya aku lupa. Mode ada mode yang kita bisa ngelihat 3 timnya dia gitu. Oke, terima kasih buat semuanya. Mungkin itu aja sedikit gameplay untuk final EBZ di minggu pertama bannernya Atomic UR. Thank you buat semuanya. See you next video dan mantap jiwa.